Okey, hari ni main nak pergi dekat Tanah Merah dengan member meh. Okey, main nak molo dia. Simon ni dia ada job wedding, jadi main nak molo dia. Sebab apa main nak polo dia? Polo dia sebabnya nak terang lens. Lah ni dia pakai lens Canon EF 24-70 f/2.8. Dan lens tu bukan lens RF tapi lens EF. Kau sebut dah tadi EF. Okey, lens EF. Dan lens ni pula Mark 1. Ha, jadi nak tengok gano, sebab dia guna dengan kamera Canon EOS RP. Ha, Mac pun guna Canon EOS R6. Jadi dua-dua tu kamera mirrorless. Jadi sepatutnya guna lens RF, tapi nak tengok kan hasil guna lens EF. Ha, kena guna adapter lah, tapi dia dah ada adapter, so Mac pinjam je. Nak teratas, nak tengok beza ke apa lens EF dengan lens RF ni dengan kamera Canon EOS R series ni. Ha. Okey, jadi mula-mula main test lens 24-70 f/2.8 EF lens Mark 1 ni dalam masjid. Okey, sebabnya nak tengok, nak test, nak tengok hasil low light dia tu macam mana. Okey ke tak dengan lens ni. Okey, dan juga nak ucapkan sekali lagi terima kasih pada Manjawa kita kerana sudi bagi pinjam mai guna lens ni untuk test. Okey, mai test kejap je untuk dekat masjid tu, mai test dengan Canon EOS R6, lepas tu mai bagi kepada balik kepada Manjawa supaya dia boleh guna, sebab memang dia nak guna, dan juga supaya Mac boleh share pada consumer hasil lens 24-70 yang Mark 1 tu EF lens dengan RP. Jadi ada beza tak, jauh beza tak dengan Canon EOS R6, takut ada jauh beza lah. Okey, dari segi fizikal lens ni memang berat dan lens hood dia pun besar. Jadi berat campur lagi dengan adapter, memang lens ni berat dan juga panjang. Jadi kalau kau nak pegang lens ni lama-lama, memang lenguh tangan lah. Okey, ni maksudnya untuk outdoor, so Mac dah dapat lens 24-70 f/2. Kau nampak tak? f/2. Ini dia. Yang ni lens version 1, dia ada version 2, tapi yang ni lens version 1. Tapi tengok reka apa ni, dia punya condition dia pun kemah lagi, comel lagi. Ha. Manjawa dia beli lens ni, second pun condition dia padu lagi. So kita nak tengok hasil dia macam mana. Okey, selesai je shoot dekat indoor, lepas tu kita nak test outdoor pula. Untuk outdoor ni nasib baiklah hari ni cuaca memang terbaik, tak panas sangat dan tak gelap sangat. Jadi cuaca dia sedar-sedar molek. Jadi biasanya boleh hasilkan gambar yang menarik lah dengan lens ni. Thank you.
Okey, seterusnya dari segi performance lens ni, okey, kita pergi pada focusing dulu. Dari segi focusing dia, AF dia tu slow sikit berbanding dengan RF lens. Okey, slow sikit je lah. Korang mungkin tak perasan mana. Tak adalah slow sangat, tapi kalau korang biasa, kalau set demo biasa guna RF lens, lepas tu terak EF dia, okay, rasa lah sikit dia punya slow fokus dia tu. Dan lens ni dia kurang sikit sharp. Okay, yang ni paling penting sekali lah, dia kurang sikit sharp. Yalah, lens ni pun lens lama, dan juga lens ni adalah zoom lens, dia bukan prime lens. Jadi dia agak kurang sikit sharp. Dan Manjawa pun ada bagi tahu, dia kata lens ni kalau wide angle contohnya 24mm dia kurang sharp, kalau zoom sikit contohnya kalau zoom 70 lens tu agak sharp sikit. Ha, tapi lens ni memang tak sharp. Okay, dah selesai test lens 24, so F24-70 F2 lens Mark 1 ni, dia bukan Mark 2 walaupun body dia masih comel lagi tip top. Sebab dia tambah adapter, dia jadi panjir lah, panjir pada 24-05, dan juga lens dia jadi rasa berat. Dan lens hood dia pun, mana ada? Okay, lens hood dia ni, ini dia. Okay, lens hood dia ni besar. Okay, dan lens ni pun Man Jawa kita pun nak jual ni. Okay, sebab apa meh? Cerita lens sikit. Lens sah lah, baru nampak perlu pakai lens sah. Nak jual dah ni, nak jual dah. Nak jual. Sebab ya, cerita sikit. Sebab berat lah. Berat patut kot, dia tidak sharp mana lah kalau nak berbanding dengan prime lens tu. Yang tak sharp tu main perasaan juga. Lepas tu dia punya autofocus dia slow sikit. Slow sikit lah, tak ada lah teruk sangat, tapi slow sikit kita rasa. Sebab tu kalau korang nak beli, korang tak ada lagi, apa korang tak pernah guna lens EF, korang terus jam mirrorless Canon, main saja beli RF lens lah, lagi sesuai benarnya guna. Lagi terbaik. Lagi lah. Terbaik lah, walaupun STM lens hok tak ada bukan ring merah ni. Lagi terbaik sebab dia memang khas untuk mirrorless camera. Okay guys, tu dia test lens 24-70. Sebab esok dia nak tolak dah. Tu main gaduh sikit nak test ni. Okay guys, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Dan siapa-siapa nak follow, tak tahulah aktif ke YouTube dia, boleh klik dekat link di bawah ni. Okay guys, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Mana fokus? Assalamualaikum.